Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Agus Win Purbalingga. Saat ini saya ada di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Taman Menteng. Taman Menteng adalah sebuah taman yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, RT 3 RW 5, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah.
akan dijadikan sebuah taman hijau di tengah Jakarta. Pembangunan taman pun dimulai, dilaksanakan, dan selesai dibangun pada tahun 2007, sehingga bisa dijadikan tempat wisata sampai sekarang. Tampak di lapangan, sekumpulan anak muda sedang bermain basket. Ya, tersedia kursi bagi pengunjung yang ingin bersantai. Di depan kita ada taman bermain untuk anak-anak. Namun saat saya berkunjung ke sini, taman bermain terlihat disegel dengan tali rafia. Mungkin karena masih masa PPKM, jadi kegiatan-kegiatan masih dibatasi. Tersedia juga lapangan futsal di sini, sahabat. Cuma terlihat kosong, tidak ada yang bermain. Juga ada lapangan voli. Terlihat juga kosong, tidak ada yang memanfaatkan. Taman Menteng terlihat asri, segar, hijau, sejuk. Cocok bagi Anda apabila membawa anggota keluarga untuk sekedar refreshing di sini. Banyak juga tersedia tempat duduk untuk sekedar duduk bersantai. Kawasan Menteng yang memiliki luas wilayah sekitar 30 hektar memang menjadi pilihan tepat untuk pembangunan sebuah taman. Hal ini karena posisi Menteng berada di pusat kota, sehingga perlu adanya lahan hijau guna menyerap polusi udara untuk mengurangi peningkatan cuaca di kota. Maka dibangunlah sebuah taman di tengah kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto dengan luas lahan sekitar 2 hektar. Spot ini mulai diresmikan sejak tanggal 28 April 2007. Dan dikenal dengan nama Taman Menteng. Sekarang ke rumah kaca. Ada dua gedung yang terbuat dari kaca dan digunakan sebagai tempat pameran lukisan dari seniman-seniman Indonesia, kawasan Menteng pada khususnya. Selain itu, ada juga pameran foto yang menampilkan gambar bagus dan unik hasil jepretan fotografer tanah air. Pagelaran seni
Seperti teater atau pembacaan puisi juga sering dilakukan di rumah kaca ini. Pada awalnya, pembangunan rumah kaca ini akan digunakan sebagai tempat pembibitan berbagai tanaman yang ada di Indonesia, terutama yang akan ditanam di kawasan Jakarta Pusat. Namun akhirnya bangunan ini dialihfungsikan untuk pagelaran seni. Hal ini juga memberikan banyak manfaat karena kreasi para seniman bisa dipamerkan dan dinikmati masyarakat. Selain di dalam rumah kaca, para seniman juga kerap memamerkan hasil karyanya di luar gedung atau outdoor di sekitar kawasan taman. Para pengunjung taman juga beruntung bisa melihat karya-karya seniman Indonesia secara gratis karena pameran yang diadakan di Taman Menteng ini tidak dipungut biaya. Banyak para pengunjung yang nongkrong di sekitar rumah kaca karena bangunan tersebut sangat indah dijadikan latar belakang untuk selfie. Oh ya, untuk para sahabat yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe agar sahabat tidak terlewatkan video-video baru dari Agus Win Purbalingga. Juga tersedia buku bacaan yang bisa dibaca oleh pengunjung di Taman Suropati ini. Sekarang kita ada di Taman Kodok. Taman Kodok adalah bagian dari Taman Menteng yang masih dalam satu pengelolaan. Letaknya berdampingan persis dengan Taman Menteng. Taman Menteng tersedia sarana parkir yang cukup luas, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.
akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa selalu like, komen, dan share, serta yang untuk belum subscribe segera subscribe agar saya terus bersemangat untuk memproduksi video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.